satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Udin Jenggot. Dan salam sapi super-super dari Mas Uce. Sahabat Uce dimana berada, senang sekali hari ini saya habis bolang. Kebetulan dapat 10 ekor. Dijamin kualitasnya super duper ya. Barang pilihan dari Yogyakarta asli. Sapi dari Yogyakarta asli. Jelas kualitasnya, jelas mudah adaptasinya. Dan prospek kedepannya lebih bagus, insya Allah. Ready untuk sapi calon 1 ton up-nya. Oke. Belilah sapi dari uploadan YouTube di luar kandang. Jelas kelihatan. Jangan sampai Anda tertipu dengan uploadan YouTube di dalam kandang. Karena tidak jelas kelihatan seperti apa sapi-sapinya. Oke. Monggo siap kirim baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Ini sedikit kebasahan, sudah dimandikan. Kita mulai saja satu persatu hasil bolang kali ini. Ada simental nomor 1, dugul tanpa tanduk, umur kisaran 4,5 bulan. Simental kepalanya dugul ya, mantap kepalanya. Kotak, tinggi badan sekitar 1,2 meter. Untuk sapi nomor 1 ini ada harga 12.500. Saya ulangi, harganya 12.500 untuk sapi nomor 1. Ini ada kedinginan, jadi harganya saya ulangi 12.500. Simental jenisnya. Lanjut yang nomor 2. Simental marah marun. Bertanduk, merahnya pekat, bisa kita lihat. Umur kisaran 5 bulan, kisaran 5 bulan. Nomor 2. Mantap. Saya lihat kaki-kakinya. Untuk sapi nomor 2 ini jenisnya simental ya, umur 5 bulan, ada harga 13 juta. Ini masih basah. Penampakannya seperti ini ya. 13 juta saja untuk sapi nomor 2. Tinggi badan sekitar 1,5 meter. Kaki-kaki juga mantap ya. Besar-besar pastinya. Lanjut nomor 3, jenis limousine cross. Makanya seperti ini, nomor 3 limousine calon layer beton, bisa kita amati atasnya tebal, mantap juga. Oke, umur 5 bulan up ini ya. Kaki-kaki oke ya. Nomor 3 limousine bertanduk, daun telinga juga kecil, kepalanya ganteng. Penampakannya seperti ini. Harganya 13.500 untuk sapi nomor 3. Saya ulangi, harganya 13.500 untuk sapi nomor 3. Jenisnya limousine. Mantap, insya Allah
badan juga simetris ya. Terus lanjut nomor 4. Lanjut nomor 4 ada jenis simental merah pekat bertanduk kecil calon leher beton, bisa kita amati. Mantap, keren. Pantat juga semok ya. Pantatnya semok sekali, bisa kita amati. Kaki-kaki besar, berkaus kaki. Mantap, merit juga ekornya. Bermata panda, kepalanya juga ganteng ya. Untuk sapi nomor 4 ini umur 5,5 bulan, ada harga 14.750 untuk sapi nomor 4. Kaki-kaki juga batok-batok ya. Bagus. Harganya 14.750. Keren sapinya. Kita amati dari samping kanan, penampakannya seperti ini. Kanan kiri bermata panda. Joss. Istimewa ya sapi-sapinya, insya Allah. Keren-keren ini sapinya. Hasil bolangnya 14.500 untuk sapi nomor 4. Tinggi badan sekitar 1,6 meter kurang lebihnya ya. Lanjut yang nomor 5, ada jenis limousin. Wah, ini pantatnya pantat Belgian Blue ini ya. Masih basah untuk bulunya. Mantap jiwa ini. Bertanduk kecil, kepalanya sangat ganteng, dan lehernya bisa kita amati ya, punggungnya lebar sekali. Pantatnya juga oke ya ini ya. Ini wih, keren sekali ini. Lebar sekali. Lebar sekali. Pantatnya bisa kita amati, sangat semok. Sangat semok. Istimewa sapinya. Untuk sapi nomor 5 ini ada harga 15.500. Kaki-kaki juga bagusnya. Depan belakang juga oke ya, batok-batok ya. Harganya 15.500, tinggi badan sekitar 1,6 meter. Keren sekali sapinya untuk sapi nomor 5. Lanjut yang nomor 5. Nomor 6. Lanjut nomor 6, ada jenis simental dugul tanpa tanduk. Ini tidak kalah kerennya dengan limousin yang sebelah. Wush, keren sekali sapinya. Mantap jiwa sekali sapi. Atasnya juga super tebal. Ini kualitasnya F1 ini juga nih. Keren, kepalanya sangat ganteng. Sangat ganteng kepalanya. Umur kisaran 5,5 bulan juga. Pantat juga oke, bisa kita amati. Kaki-kaki tak usah diragukan. Wis keren ya, batok-batok besar. Dan berkaus kaki pastinya. Untuk sapi nomor 6 ini harganya 16.500. Saya ulangi, harganya 16.500 untuk sapi nomor 6. Keren sekali sapinya. Lanjut yang nomor 7. Lanjut nomor 7 simental lagi. Pantatnya juga oke nih ya, super kete-kete. Nomor 7. Penampakannya seperti ini pantatnya. Kaki-kaki tak usah diragukan. Besar dan batok pastinya ya. Wih, keren nih pantatnya. Atasnya juga super tebal pastinya. Bertanduk ini ya, bertanduk. Umur 6 bulan up ini. Tinggi badan kisaran 108. Ini simental. Keren sekali.
tebalnya. Nomor 7. Penampakan sapi nomor 7, simental ya. Pantatnya sangat semok sekali. Umur kisaran 6 bulan untuk sapi nomor 7 ini mantap insya Allah. Calon ini ya, calon suatu ini. Kepalanya bisa kita lihat, ganteng. Nomor 7 ini ada harga 16.750. Keren sapinya. Siku ya, simetris. Dan kelamin juga pendek ya. Lanjut yang nomor 8, jenisnya simental lagi, merah pekat, merah marun, bertanduk, sapinya bongsor tinggi, keren juga. Kaki-kaki tak usah diragukan, besar-besar ya batok. Ish, keren kaki-kakinya, berkaos kaki ya, merah marun, merah pekat. Atasnya juga tebal ini, atasnya juga super tebal. Untuk sapi ini umurnya 7 bulan up nih ya, 7 bulan up. Kita amati dari sisi kanan, penampakannya seperti ini. Untuk sapi nomor 8 ini mantap, merah marun ya, pekat, simetris badannya. Insya Allah calon suatu. Tinggi badan sekitar 112. Harganya 17.4 untuk sapi nomor 8. Cukup ringan ya, sesuai harga belinya. Pantatnya juga semok. Lanjut ya, nomor 8. Lanjut nomor 8, simental lagi, bertanduk, tinggi badan sekitar 115. Mantap jiwa ini, keren. Calon layer beton. Sawah calon 1 ton up juga ini. Keren sapinya. Umur kisaran 8 bulan. Panjang dan tinggi, tinggi badan sekitar 116 ya. Bertanduk, kepalanya juga ganteng. Layer beton sudah kelihatan, calon layer betonnya. Kaki-kaki keren ya. Jos. Umur 8 bulan ada harga 19.500 untuk sapi nomor 9. Istimewa sapinya. Badan juga simetris ya, lempeng, siku. Istimewa sekali sapinya ya. Harganya saya ulangi lagi harganya 19.500 ya. Wah, calon 1 ton up. Kita amati dari sisi kiri. Waduh, ini tetap keren ya.
Lanjut yang nomor terakhir. Nomor terakhir, waduh, ada limosin cross, calon bomber ini ya. Kepalanya sangat ganteng. Bisa kita lihat. Dan ini lehernya sangat pendek, insya Allah leher betonnya bakalan bagus banget ini. Umur kisaran 10 bulan ya. Kisaran 10 bulan. Pantatnya sangat senang sekali. Kaki-kaki juga bagus ya. Besar-besar. Limosin cross. Jos sapinya. Istimewa sapinya. Bertanduk kecil ini ya, bertanduk kecil. Tinggi badan sekitar 117. Bahkan bisa lebih ini ya. Lehernya bisa kita amati ya. Sangat lebar. Badannya juga lebar sekali. Istimewa satunya. Wih, keren sekali sapinya. Mantap. Pantatnya juga super kete-kete. Ya, pantatnya bisa kita amati. Dari samping kanan penampakannya seperti ini. Untuk sapi nomor terakhir ini harganya 20.750. Saya ulangi, harganya 20.750 untuk sapi nomor terakhir. Insya Allah 1 ton up. Mampu sekali. Sangat keren sapinya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat memberikan informasi tentang hasil bolang. Bagi yang berminat silakan bisa WA atau berkunjung di kandang juga boleh. Yang berlokasi di Ngandong, Banaran, Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat memberikan informasi tentang hasil bolang. Sebelum saya akhiri video kali ini, Anda percaya saya aman. Salam sapi super-super dari Mas Uce.